Hari ini teman-teman kita akan mencoba sebuah permainan yang baru aja. Ini adalah sebuah permainan terupdate. Jadi permainannya adalah jangan sampai salah gambar. Kenapa? Karena kalau gambarnya jelek atau tidak sesuai dengan perintah, kalian harus memakan hukuman yang sudah disiapkan teman-teman. Hukuman yang akan disiapkan adalah objek yang akan kita gambar. Jadi sebelumnya saya akan panggil dulu pesertanya. Di video kali ini saya akan memanggil Alfian dan juga Yogi. Mereka akan saya tantang untuk ikut dalam permainan kali ini. Kamu siap berdua? Siaplah. Kayak ragu-ragu dia. Ini adalah permainan jangan sampai gambarmu jelek ya. Kalau jelek kita gambar ya hari ini. Iya, nanti aku akan jelaskan peraturannya juga. Tapi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip ya. Kalau bisa kalian diklik tombol like-nya untuk support kita ya kan. Klik tombol like itu gratis. Dan juga kalian bisa tulis komen sebanyak-banyaknya. Oh, iya. Jadi itu adalah aturan YouTube terbaru tuh. Benar-benar. Tulis komen sebanyak-banyaknya supaya video kita ratingnya makin tinggi gitu ya. Dan juga jangan lupa di-subscribe, diklik tombolnya berubah dari warna merah jadi warna abu-abu. Nah, kalau udah abu-abu berarti kalian udah subscribe gitu guys ya. Kita mengejar 6 juta 10 juta. Sekarang kita mulai aturannya. Kalian akan dapat satu set pensil warna. Hanya ada 12 warna, jadi pastikan kalian menggunakan warnanya dengan benar. Nah, masing-masing dari kalian juga akan dapat satu buah spidol besar. Silakan dipakai ya. Dan juga ada spidol kecil, siapa tahu kalian butuh. Dan juga saya udah nyiapkan pensil. Barangkali kalian butuh sketsa gitu. Saya kasih ini. Oke. Nah, masing-masing silakan ambil kertas dulu. Ambil kertas. Sekarang kita langsung aja ya, supaya nggak lama, karena objeknya ada 5, ini seru banget ya. Kita keluarkan dulu objek yang pertama, ini adalah jeruk nipis. Kita harus menggambar tiga-tiganya nih. Kita akan panggil tim Yudis yang lain, okay. Bergantian secara acak ya. Untuk? Menentukan gambar mana yang paling jelek. Nah, yang disebut oleh editor harus memakan objek yang digambar. Siap? Siap lah. Saya tidak. Kalau gitu kita langsung mulai gambar. Waktunya, ini ada waktunya nih. Satu gambar ini 3 menit aja. 3 menit ya. Mulai dari kemarin. Dari besok. Hah? Dari besok. Ayo kita gambar. Gimana nih? Ini sama piring-piringnya juga. Terserah. Enggak, piringnya enggak usah. Objeknya aja ya. Objeknya aja. Iya, objeknya aja ya. Gawat nih, guys. Saya tidak mau makan. Ini pasti kecut banget apa ya? Rasanya gimana sih, Dan? Iya, kecut. Hah? Kecut, tidak enak. Kecut ya. Kok dia gambar stroberi, Pak? Bentuknya kayak stroberi. Enggak gitu, Gi. Karena bentuknya lonjong ini. Hah? Bentuknya lonjong, enggak bundar. Oh, di sini ada yang cacatnya. Tolong. Saya tidak mau makan jeruk nipis. Susah juga. Aku pikir gampang, Vian. Susah ini, Pak. Hah? Susah. Kok lu gitu, Vian? Ini pakai gradasi ini. Loh, kok kamu bikin gini? Apa namanya? Pete? Tadi Yogi bikin kan bentuknya awalnya tuh kayak ini. Kayak stroberi aku bilang kan. Kok makin lama kayak pete gitu setelah diwarnain. Enggak. 2 menit. Belum. Oke, jeruk nipisku sudah hampir jadi. Oke. Waktu bagaimana? Waktu. 10 detik lagi. Oh my god, saya akan warnai langsung. Oke, teman-teman, waktu tinggal 10 detik untuk gambar yang pertama. Sebentar lagi kita akan lihat ya. Siapa yang gambarnya ini agak benar masuk akal dikit ya. Nah, di sini ada pentilannya juga. Kayak Alfian. Pas ya, waktunya habis ya pas Christina bilang. Oke, gambar yang pertama waktunya sudah habis ya. Langsung aja untuk itu ya. Juri kita yang pertama langsung kita panggilkan. Ini adalah Lucky. Nah, ini Lucky nih. Ya, mumpung dia pegang kamera. Jadi di sini tadi kita lomba menggambar ini. Kamu perhatikan dulu objeknya. Oke. Udah lihat nih objeknya nih. Oke. Ya. Kamu pikirkan yang mana yang paling buruk ya. Kita kasih lihat di kamera hasil gambar kita. Ini. Iya. Ini yang kamu sebutkan harus makan jeruk nipisnya. Silakan Lucky disebutkan. Yang ini. Yang paling jelek. Satu aja, satu jangan banyak-banyak. Yang paling jelek. Yang paling jelek. Oke, dari bentuknya sih itu pas. Bentuknya pas ya. Oke. Okay. Ini pas. Pas. Ini pas ya. Ini kok lonjong gitu ya? kok lonjong katanya gitu. Kok lonjong. Ini kan benar kayak gini nih dari sini. Iya, benar bulat ya. Ini benar juga nih. Enggak terlalu lonjong juga gitu. Ya, ini benar kan? Kayak ya, mangga. Gini sih. Apa ini? Ini kan lonjong, Pak. Ini kok ujungnya lancip kayak bawang. Terus
Apalagi Luki, apalagi? Terus dari besarnya juga kurang, itu kan besar. Nah ini besar, besar. Nah, ini kok kecil? Kecil. Nah ini kecil. Ini besar itu. Ya. Jadi sebutin siapa yang harus makan? Oh jelas, Yogi. Yogi, oke. Yogi, silakan Yogi. Pisau, ada pisau. Langsung aja biar cepet. Oh! Mantap. Aduh. Enak, Gi. Gimana tuh? Makanya waktu kecil kalau ada pelajaran gambar di sekolah jangan kabur. Terus ya memang enggak bisa gambar saya. Udah, oke. Kamu mau lanjut atau mau menyerah? Iya. Masih kuat? Ayo, lanjut. Masih lanjut. Kuat, guys. Okay. Langsung aja ini dia objek yang kedua. Objek kita yang kedua adalah ini dia. Ini adalah brokoli, sayur brokoli ya. Tapi kalau brokoli saya suka, mau saya kalah juga enggak masalah. Ini udah tuh kertasnya. Yang tadi udah nih disimpan aja di sini, kumpulin. Nah. Kita akan menggambar brokoli. Kalian akan menjadi saksi siapa yang terbaik ya. Waktunya masih tetap sama ya. 30 menit ya. 3 menit. Oh, 3 menit ya. Lamaan kalau dimulai gitu. Dari sekarang. Wadaw, ini gimana? Saya begini aja, saya begini lebih lebar kayaknya ya. Oke, mantap, di sini ada ininya, di sini ada ininya ya. Di sini ada begini-begini. Langsung harus diwarnai nih ya, langsung diwarnai nih. Wow, batangnya harus dibentuk dulu nih. Warnanya dominan hijau lagi ya. 1 menit. Wah, cepet sekali. Baru sketsanya doang udah 1 menit, enggak bener nih Vian dia nih. Saya yakin siapa yang akan makan, saya sudah tahu hasilnya ya. Tanpa menyelesaikan gambarnya. Ini gak ada warna putih ya? Putih, kertasnya udah putih, kamu ngapain nyari? Waduh, 2 menit! Apanya yang putih? Gak ada yang putih itu. 2 menit, enak aja dia 2 menit. Nah sekarang bikin batangnya coy. 10 detik lagi. Waduh, 10 detik lagi. Yogi, bagus banget Yogi. Berarti ini sebenarnya video menyiksa Yogi ini. Siapa yang setuju kita buat lagi part 2-nya dengan objek yang lebih sengsara lagi? Tulis komentar kalian di bawah. Ini mantep banget teman-teman. Oke. Tangan di atas. Pertama kita kasih lihat dulu. Sudah kelihatan yang mana yang akan makan itu. Kita panggil juri untuk putaran kali ini adalah Weda. Langsung dilihat yang mana bentuknya, strukturnya, warnanya, ukurannya. Alfia. Ya. Ini kan rapi nih, ada garis luarnya nih. Iya. Yeah. Tapi di sini enggak ada garis luarnya. Enggak apa-apa. Iya, terus. Rapi, oke. Okay. Punya Yudis. Warnanya ada gradasi-gradasi. Wah, warna gradasi. Kok Yogi kayak pohon apa nih? Ayo langsung. Langsung sebutkan satu nama. Siapa yang gambar memakan brokolinya? Yogi. Juri sudah berkata nama Yogi ya, maka Yogi harus memakan apa? Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat ya. Ya, makan. Ini mantap. Enak. Wah, aku suka banget brokoli, apalagi kasih ini cabai bawang putih. Wah, enak banget. Dah. Langsung aja, ini adalah objek yang ketiga. Kita akan langsung mulai menggambar cabai ya. Ini mending gini aja, Fian. Ditumpuk satu. Kita mau susah dong. Ya enggak apa-apa, oke? Kita mulai sekarang. Iyalah, susah ini. Wah, kalau ini waktunya kurang ini. Objeknya terlalu banyak ini. Dengan gradasi-gradasi saya pasti menang lagi nih, Fian. Belum tentu. Gunakanlah gradasi. Oke, teman-teman, maaf ya, kita nggak bisa banyak bicara karena kita harus konsentrasi. Ini cukup sulit menggambar gini ya, sambil bicara. Wah, kalau ini nggak cukup ini, 3 menit ini. Kok aku kurus-kurus cabenya ya? Itu apa, Gigi? Apa lu ketawa-ketawa? Kok panjang banget itu? Itu panjang, sumpah panjang. Merah saya mau habis nih guys. Mau makan cabai. Oke, udah. Mantap. Jadi saya. Kamu sudah jadi? Sudah. Oke, selesai kamu juga.
Kenapa dia ketawa-ketawa sendiri? Kenapa, Gi? Kita kasih lihat dulu ke kamera. Ayo angkat, kasih lihat ke kamera. Nah. Ayo, Gi, lihat. Kita panggilkan saja langsung juri kita yang kali ini adalah Wahyu. Kita panggil Wahyu. Satu nama yang disebutkan yang terjelek harus memakan cabenya. Ini yang Elven keriting cabenya ya. Kan emang keriting tuh. Tuh lampu-lampu gradasinya bagus. Wih, gradasi. Makanya pakai gradasi. Baik itu cacing. Main warm zone ya. Main warm zone kamu ya? Kenapa dia buat cacing gaming? Kalau kita lihat dari cabenya kan dempet-dempet kan? Yeah. Kenapa ini? Iya, kenapa ada jaraknya? Oke, langsung aja Wahyu sebutkan satu nama. Yogi. Yogi lagi. Yang ketiga kali, guys. Aku suka. Lain kali kalau main beginian, ajak Yogi ya. Langsung aja, Gi. Silakan. Ini sampai video selesai, kalah terus aku nih gimana? Gokil. Udah segitu. Coba. Apaan sih? Karena dia kuat pedes kok. Ayo udah. Iya, Yogi nih. Habisin. Langsung aja kalau gitu ya, sambil dihabiskan ini ya. Objek yang keempat kita adalah pare. Oke, ini adalah objek yang keempat. Kali ini kita akan menggambar pare ya. Ini satu apa dua parenya? Terserah, gimana? Satu aja kali ya. Wah, ini sulit. Kita harus menggambarkan teksturnya ini ya. Enggak usah bagus-bagus aja. Enggak usah bagus-bagus ya. Bagus-bagus kan aja. Sudah tahu siapa yang makan nanti kan. Ya nggak bisa gitu juga, tetap harus berjuang. Yogi gambar perahu ternyata, gambar perahu dia ya. Aduh susah sekali membuat teksturnya ini. Lihat tuh gambar perahu di gambar pisang warna hijau lagi, pisang hijau dibuat. Ayo Gi, kalahkan Alvian Gi. Alvian gambarnya agak aneh kali ini Gi. Ini bertekstur loh itu, coba lihat pasti bertekstur. Udah Nal? Waktu Nal? Belum, kasihan Yogi Pak, sabar dulu. Sudah selesai, yes. Ini adalah pare saya, gokil pare saya, keren banget. Oke, teman-teman, kita kasih lihat dulu ke kamera hasil gambarnya. Ini adalah hasil gambar kami bertiga. Kali ini jurinya siapa? Kita panggil kali ini jurinya Bapak Jainal. Oke, Bapak Jainal akan memberikan penilaian. Apa, Jainal? Bebas. Tadi punya aku dibilang aneh. Random. Ntar aku kalah. Tolong dinilai, Pak. Lalu sebutkan satu nama. Oke, kalau ini dari dilihat dari gambarnya ada oke masuk lah ya. Masuk akal ya. Masuk akal. Masuk akal, guys. Masuk akal. Yes. Masuk akal. Berikutnya Yogi untuk bentuknya hampir mirip lah ya. Nah, ini nih. Kalau menurut saya kok agak aneh nih, apa sih bulat-bulat ini? Ini bulat-bulat ini loh, bulat-bulatnya. Itu teksturnya. Tapi kan ini terserah saya ya, saya dulu. Jadi sebutkan satu nama. Oke, kali ini Alvian ya. Alvian. Kalau ini Alvian menurut saya agak aneh nih. Langsung aja, silakan. Saya lolos. Kamu berhasil ya, gambarmu bagus ya. Saya lolos. Bagus. Nah, uangnya tadi. Yeah. Hei, jangan. Pak, di settingin dia, Pak. Curang, Pak. Nanti dia kerja sama. Dikit aja ya. Pisaunya. Segini aja ya. Oh, segitu. Aku paling gak suka pahit, soalnya. Pahit. Oh, my God. Gak bisa ini, gak bisa digigit. Iya, udah telan makanya, jangan bisa digigit. Oke, langsung aja teman-teman. Ini adalah objek yang terakhir dan objek yang kelima. Objek yang terakhir teman-teman, jadi kalian harus nonton video ini sedikit lagi sampai selesai ya. Kalian akan menjadi saksi siapa yang akan memakan terakhir kalinya. Ini adalah objeknya, adalah terong. Oke, kita gambar terong mulai dari sekarang. Di sini di atasnya agak cekok sedikit. Sekarang gambarnya harus bagus. Tolong guys, saya tidak bisa membuat gradasi karena ungunya tidak ada banyak. Ini ada sedikit rambut-rambut di sini di ujung. Sebenarnya ini enak kalau udah digoreng loh. Iya. Oh, aku tahu. Ada triknya supaya gambarnya bagus. Apa itu triknya? Ada. Ini triknya. Ini gambarnya bagus kan? Bagus, pasti gitu. Masih Alviani? Mantap. Paling mirip terong ini aku pilih sini. Paling mirip terong. Oke, sudah.
Meja sudah dibersihkan untuk gambar yang terakhir karena hukuman akan langsung diambil oleh orang yang kalah. Kita kasih lihat dulu ke kamera. Ini adalah hasil kami bertiga, teman-teman. Ya, ini adalah gambar terong kami bertiga. Dan langsung aja saya panggil, ini adalah juri dari tim judisi yang terakhir, Kelvan. Silakan dinilai, kamu lihat dulu objeknya. Okay. Kamu berikan penilaian opini yang masuk akal. Melihat dari bentuknya, proporsinya, warnanya ya. Iya, Oke. Silakan. Yang dicari kan gambar terjeleknya. Yang terjelek kamu sebutkan. Ya. Nah, nanti harus ini makan. Lihat dulu, ini bagus kan? Bagus. Ini paling mirip terong. Tapi kalau dari warnanya sih ini yang paling bagus. Bagus ya. Ada gradasi. Iya, ada gradasi. Nah, ini. Ini paling bagus. Ini yang paling mirip nih. Ini enggak proporsi, ininya kecil. Ya, ini apa lagi? Ya kan yang penting kan mirip, tidak harus besar. Ya, jadi aku putusin ini yang bagus. Paling jelek. Yang itu? Iya, karena ini paling mirip terong, karena itu bagus. Ini bagus. Suka. Ini dia, suka. Coba isi tulisannya, ini bisa menang loh. Ya langsung aja hukumannya, silakan pisaunya di mana. Ayo teman-teman, sambil Yogi memakan hukuman dari gambar yang terakhir. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Ya, satu gigit demi satu gigit. Jangan lupa diklik tombol like-nya tadi, di subscribe dan like teman-teman, karena kita upload video setiap hari. Dicek juga di Instagram @jdst.id untuk mendapatkan baju-baju yang bisa kembaran dengan kita bertiga. Kalian juga bisa tulis tulis di bawah kabur next-nya kita buat video objeknya apa, teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi besok. Dadah.